Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris Selasa 7 Maret kemarin diundang secara resmi oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi. Undangan tersebut untuk membahas terkait pembangunan jalan khusus Batubara. Gubernur Jambi Al-Haris Selasa 7 Maret 2023 berkunjung ke Kementerian Perhubungan di Jakarta dalam rangka memenuhi undangan resmi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membahas terkait progres jalan khusus Batubara yang dibangun oleh PT Putra Bullion Property. Al-Haris mengungkapkan, Menteri Perhubungan menegaskan agar pihak perusahaan serius dan fokus membangun jalan khusus Batubara itu. Jika ada kendala lain-lain termasuk finansialnya, juga pemerintah siap membantu dengan menggandeng pihak swasta. Menhub Budi Karya Sumadi berharap secepat mungkin hauling Batubara selesai dengan cepat, sehingga tidak ada kemacetan di ruas jalan nasional. Selain jalur darat, dikatakan Gubernur Al-Haris, Menteri Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jambi juga membahas angkutan Batubara lewat sungai, mendorong percepatan untuk pengerukan Sungai Batanghari. Pada kesempatan itu juga dibahas perencanaan ke depan rel kereta api untuk mengangkut hasil tambang batu bara. Saya terima kasih banyak bahwa Pak Menteri ikut memikirkan bagaimana percepatan jalan tersebut. Sehingga pihak pengusaha, perusahaan tidak lagi bisa main-main. Terima kasih serius dalam bekerja. Nah, mohon doanya, kiranya ini bisa cepat selesai. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan.